Arti waqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ayuhan nas alaikum bil ilmihi menungso kuwi ngaji yo ngoten ya kuwi ngaji yo makna sakniki kan ngoten alaikum netep ana sira bil ilmi kelan golek ilmu ya ngaji yo li ngaji yo ngaji yo napa to fa innalillahi ridaan Gusti Allah iku duwe selendang fa innalillahi moko temen sune ku tetep Gusti Allah ridaan ana selendang Gusti Allah iku duwe selendang yukibu kang demen sapa Allah ing ridha yang selendang itu sangat dicintai oleh Allah. Gusti Allah ku punya selendang yang sangat dicintai. Gini ku dikai selendangi menungso. Faman utai sapa ning ku tola balamun golei sapa man alias sibuk sapa man baban ing ilmu ing satu bab menyal ilmi rodahu. Rodahu mongko nyelendangi sapa Allah iman biridaihi kelawan selendangi Gusti Allah. Jadi sapa sing gelem ngaji engko dikai selendangi Gusti Allah. Lek dikai selendangi Gusti Allah senajan wong elek niku wis ketok selendange niku kemerlapan. Kaya wong kalungan kulit macan ngoten lho ya. Walaupun wonge niku elek wonge kelubuk-kelubuk wangi cilik tapi krono sing ketok kulit macan wong iso wedi lha ngoten. Sing ketok niku selendangi, selendangi. Lah sakniki wangi elek tapi selendangi selendangi raja, kene iki selendangi pangeran. Oh semuanya akan takut. Ini jalaman kelek selendang wong seragam polisi ngono. Ana seragam polisi kerman sampean sing ora duwe SIM wis bingung kok jane padahal wong cacil. Lha niku lha wong kan jane apa-apa nek guru seragam tok ngoten lho. Wah wah wah. Lha niki padahal niki selendangi selendangi Gusti Allah niki. Wah. Fa in aznaba moga lamun dosa sapa mantolabal lora bababan zanpan ing dosa istatabaru mongko mangklah-mangklah iso ngelingno apa si ilmu ingman sapa wong kang golek ilmu satu bab mawon niki kalau dia salah dia berdosa ilmu selalu mengingatkan kepada dia untuk kembali balik maneh balik maneh balik maneh keliru keliru seperti orang berjalan itu membawa ilmunya rupa apa itu namanya Google Map wasi. Nah, setelah wasir ini kan kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Akhirnya kon balik mana kue ku salah, kue salah, kue salah. Nah ini, lah orang yang punya ilmu semacam itu ketika melakukan dosa, balik omane, kue salah, kue salah. Balik omane, balik omane, balik, putar balik, putar balik, putar balik, putar balik. Tapi kalau yang tidak punya ilmunya, darahnya kemana? Sakarepi urane sing non. Orang saat ini senuntung akhirnya kebablasan, ketelarak-telarak. Kenapa? Karena tidak tahu jalannya. Jadi berarti orang yang punya ilmu itu punya yang nuntun. Yang nuntun itu yang mengarahkan. Yang mengarahkan itu yang menunjuk, yang menunjukkan. Sehingga ketika engkau salah dalam langkah akan diaturkan, disuruh kembali. Putar balik, putar balik, putar balik. Menurut lu saya ini. Untuk ambil kanan, ambil kiri. Wis anu tinggalan kaya kono tinggalan ini ngoten. Tapi lek gak nggawa Google Map ya wis. Ya cuman kare ilmune gitu saja, itu terserah ilmu yang betul. Ilmu hikmah, ilmu manfaat apa ilmu untuk kepentingan pribadi yakni urusan dunia. Lah disitulah Google Map-nya. Lah Google Map niku sing enak sing curang akhirnya di lontrok no nangge jalan sing di belasak no lumer kau mo keliru ilmu ni Google Map yang itu dan ni akhir diarah nangge jalan buntu nangge kuburan ni kata dan ni ni kau sami ilmu geng ngot ni so diarah nangge kuburan merkau ilmu ni keliru keliru walaupun juga dari Quran merkau apa guru ni keliru ni kau merkau ni nyetel tak nyetel keliru akhirnya ya jalur yo.
Ya beda. Walaupun asalnya semuanya sama dari internet, tapi lek nyetel keliru. Lah Al-Qur'an ki ngoten, Al-Hadis ki ngoten, lek nyetel keliru ku ya asale akhire dalam perjalanan ku diarahno mlayu nang kuburan iso ngoten niku nggih nanune. Makanya banyak orang-orang yang ingin masuk Islam, ingin mendapatkan surga, diarahkan nang kuburan. Kongkon jadi teroris, kongkon jadi jihad. Kalau sudah teroris kamu mati-mati syahid, sudah swarga ni. Ini kan jadi kepinang swarga malah dikongkon bunuh diri nanti polisi. Ini kan ya. Kenapa? Setelane Google Map ini kising, enggak pas. Masya Allah. Lah nih. Hati-hati lek tuku Google Map. Niku ana pake Google apa Wazir apa macam-macam ku didelok sing akurat sing ndi. Pun. Setidaknya yo lek mlaku niku karo nggawa netel Wazir digital Google Map tentu sing bener sing ndi. Golek kadung kok jam mrengkok iki sing bener sing ndi dian ngoten. Kan sekarang banyak pengarahannya. Wis. Wa in tadawala senajan toh dadi suwe bi kelawan wong apa dalika tanpa sekalipun sudah jalan-jalan jangka panjang iku tetep suruh balik. Sampean uga pake Google Map walaupun wis teko wadah pangkat digongkon balik kalau memang itu clear keliru. Kon balik ngoten. Putar balik pangkat ngoten. Kata ya muda sehingga mati ngurek semandek bisa raja diarah no meneh gue sehingga mati siapa sih amut nih dan ini jadi artinya orang yang punya ilmu ini akan selalu diarahkan oleh ilmu. Kalau memang kita salah satu kali saja selalu diarahkan oleh ilmu untuk kembali, untuk kembali, untuk menghilangkan dengan bertaubat, untuk beristighfar sampai kita mati jilingo terus enggak ada ilmu. Gak rosot dosa blas. Ngoten. Wa qala al-Ahnaf. Niki kajian niki lek kajian niki gak sampai bab niki sekarang sedikit waktune. Wa qala lan dawuh sapa al-Ahnaf rahimahullah. Kadal ulama ayakunu arbaban. Wah. Syekh Ahnaf bin Qais bin Muawiyah At-Tamimi Al-Ghubari minal ulama al-ajilah. Adi putrane Qais bin Muawiyah Al-Ajilah ila ismu Sokhor. Ahnaf itu dana lakob wakila ismu Dohak. Ibnu Hajar telah mantap dengan kata Dohak. Lahir di dalam zamannya Rasulullah tapi tidak pernah ketemu dengan Rasulullah karena sangking sekcilik sekcuwilik niku Ibnu Muawiyah. Dawepi kadal ulama ayakunu arbaban. Kada par hampir saja ulama mendekati menjadi raja. Menjadi raja ay mulukan wasadatan. Kenapa? Ke ulama itu hampir menjadi raja karena banyak orang yang patuh dan tunduk kepada ulama. Sebagaimana kadal harus ayakuna sultanan. Manten itu hampir menjadi raja. Kan ngomong sembarang gelem kape itu kongan gelem kape sak jalu ane gelem tapi mek sedilu. Sesok yuk nang sawah. Raja satu malam. Nah ulama ngoten ulama niku akan ditaklukir semuanya. Bukti niki. Wakulu izin utawis kabiani. Itu saben-saben kemuliaan. Kemuliaan karena pangkat, kemuliaan karena harta, kemuliaan karena nasab, kemuliaan karena apa neh, terserah wis. Anak buah, buaya anak apa anak buah, buaya anak. Lam yu'akad kang ora den kukuhaken diperkuat bi ilmin kelan ilmu. Semua kejayaan yang tidak diikat, tidak diperkuat dengan ilmu. Baik niku pangkat, kejayaan apa ini? Pangkat, bondoni akeh, terus apa nih? Jaduk, ya itu maksud jaduk, dogeng ya.
otot kawat balung wasiat kejayaan to nyulian sapa maneh wis terserah sampean goleki dhewe kok tidak didasari dengan ilmu manfaat fa ila dhullin mongko iku tetep maring dhul maring asor masiru dawi dadi de kullu izin nanti semuanya kehancuran yang didapatkan. Harta yang banyak tanpa didasari ilmu akhirnya ya digawe maksiat. Kejadukan yang tidak didasari dengan ilmu fat ya akhirnya digawe maksiat, gawe kesombongan, ajigang adigung adiguno. Ngene kowe. Sapa sira sapa ingsun. Pejabat yang tidak didasari dengan ilmu manfaat juga demikian akan digunakan untuk kong kali kong. Sehingga minyak goreng langka. Lha niku yo mergo ora didasari dengan ilmu sing manfaat menjadi antarané. Wis. Wa qala Salim bin Abil Ja'di. Istaroni maulaya. Masyaallah, se Salim niku asale budak tapi kemudian menjadi seorang yang alim dan alamah. Niki alajai niki maula bendorone Syekh Kufi sangka kibaru tabi'in. Beliau meriwayatkan hadis dari Sidina Umar dari Aisyah dengan hadis mursal dan punya hadis satu yang ada di dalam Sahih Bukhari Muslim ini dari sahabat Anas juga meriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Akmas Ibnu Mansur. Ibnu Mansur wafat tahun 100. Niku wong adil. Bisa menjadi disebut-sebut oleh Imam Bukhari, disebut-sebut oleh ahli hadis. Padahal asale budak. Istaroni tuku ingsun sapa maulaya bendoro ingsun nggih niku sangka keluargane Asja. Dia dibeli bisalah sati miati dirhamin kelawan 300 dirham. 300 dirham itu setara dengan 100 gram emas. 100 gram emas itu berarti 100 juta. 100 juta seharga penter. Manusia seharga penter nih. Masya Allah. Lalu ya sik larang ikulah untuk anu sik tetep lumayan. Wa atakoni lan merdekaaken sapa maulaya ingsun setelah saya dibeli 300 dirham terus saya dimerdekakan. Fakultu moko batin ingsun. Batin iku yo ngomong ning jero atiku niku lho. Aku mikir-mikir ingsun apa piye ngoten. Ati ngomong ning jero ati niku fakultu niku batin. Aku ngangen-ngangen ngono ya kena wis. Terserah ngenangen ingsun apa ya yes, ngomong di hati itu aja kena. Ngomong dhewe, aku ngomong dhewe. Bertanya-tanya pada diriku sendiri. Biai khirfatin akhtarifu. Biai khirfatin kelan diniri penggawean akhtarifu sibuk sapa ingsun. Awakku saiki wis merdeka. Mangan wis ora enek sing nanggung. Memang merdeka itu ada positifnya. Niku bebas tanpa terikat untuk melakukan apapun dengan orang lain. Tapi negatifnya mangan golek dhewe. Ketika menjadi budak kan ada yang reken. Mangan kan diwenehi sembarang diwenehi, tapi disuruh kerja itu negatifnya. Sehingga wong sik kait merdeka kaya petik nika mantun dikurung pirang-pirang wulan terus kongon metu bingung. Saya harus punya kesibukan apa? Akhirnya sik munyer-munyer ae. Manuk ae sing dikurung terus ngarep baik metu di pisanan iki bingung jan. Kemana? Ngono ae. Apa saja yang aku lakukannya fahtaraftu. Wis aku sibuk bil ilmi. Ora usah nyambut gawe ku ngaji ya iki. Ngaji di sekolah mondok. Saya harus punya ilmu, kan lumayan sini. Lah kok fama tamat mengkora sempurna li kedua yang sunopo sanatun satu tahun. Aku ngaji durung sampai satu tahun, pancen cerdas.
kata atani singgo sowan ing ingsun sopo amirul aminul Madinah, gubernure Madinah, sing joko Madinah, raja di Madinah, wafidus kotin amirul Madinah, enek sing tulisane amirul Madinah, onek sing tulisane aminul Madinah, zahiran kali ziaroh. Falam azan mengkorangi dini nyong lilaku maring amir. Ini aku setelah dimerdekakan bingung harus sibuk dengan apa, mengisi kesibukanku dengan apa. Kiri ke ngaji, golek ilmu. Gak sampai setahun ternyata gubernur nih loh moro nanggonaku arep ziarah, tak tegah. Niku wong alim. Jadi kalau wong itu ngalim duwe ilmu, gubernur, bupati, presiden sowan, ora dae kudu sowan. Bahkan orang yang punya ilmu yang betul-betul mumpuni, harta mencarinya, bukan dia mencari harta. Sampean iso ahli dalam elektro betul-betul ngalim, ora usah goleki duit, orang mana-mana akan datang. Sampan repoto terus digenteni. Lha niki iki buwe teko dhewe. Sampan tukang supir ae lek nyupir penak jujur apa wis salah. Wong dinding golek isian. Wis ora sik repot nggih sakete kapan ngono sian. Sampan iso dalam napa mawon ta? Bos pom ngono ae. Betul apik. Apa niku proporsional. Orang mana-mana akan mencari. Sampean gak usah nanti-nanti. Buah main di bauril, panggah digolei. Serasa golek duit-duit itu kok diwi. Nah, kan nenek ini kok buspom sing di Noyo, di Malang. Wong itu kok di podo teko. Sampai antri bilang-bilang dino dinteni. Di muka macamnya juga api temenan. Tapi lah itu recek-ecek. Ditawa-tawa no renek sing. Gelem ilmune cek-cek meranung mertanggung. Nah niki. Falam azanli wa qala Zubair bin Abi Bakrin. Zubair bin Abi Bakrin dawuh. Le, aja ranune le. Kataba ilayya Abi bil Irak. Berarti Mbah Zubair iku kirim layang anu kata-kata apa ilahi Abi ini ku Abu Bakrin Ong Zubair bin Abi Bakrin di Abdullah Az-Zubair bin Abi Bakr yang disebut dengan Bikar Az-Zubairi niki menjadi kodi di Mekah. Beliau lahir tahun 172. Biografi ini sawan golek dhewe niku panjang. Beliau dikirimi surat karo bapake. Berarti gak satu tempat karo bapake. Abu Bakr bin Abdullah bin Zubair ruwa'an jadabi an jadigi Az-Zubair. Beliau termasuk apa niku aku gurunya Utsman bin Abi Hakim ibnu Abi Khairah dan juga ibnu Majah. Beliau waktu ini gua ada di Irak. Jawaban bapak ilek kirim surat ini. Le, alaika bil ilmi ngajio le ya. Di mana ini kan gitu ya. Alaika bil ilmi ngajio le. Ngajio. Ngajio. Nopo tuh pak. Fa inna kamu kotemu sini sirai ku ini ftakor talamun melarat siro. Karena mengkono apa ilmu laka kedua sirai ku malan. Lek kuwi gak dia popok kuwi melarat. Ilmu mu ku sudah dipondok. Sudah saya katakan tadi, wong duwe ilmu niku ora usah golek bondo-bondo teko dhewe. Saestu. Ati ngaji oleh. Lek pancen kuwi dinasibno, didadekno wong melarat, maka ilmu itu akan menjadi harta. Tapi wani sagnai talek kuwi soge. Kok tadi wong soge kana laka jamalan. Kana mekono ilmu laka maring sira iku jamalan. Dadi perhiasan. Ati wong iso wuge ganteng ngalim waduh wis dadi rebutan iku ya. Dadi rebutan umpama ora
sugih wis elek tapi ngalim iku sik oke sing anu ora apa-apa dek ngalim kok ngoten ya. Lha opo maneh sugih terus ngalim kana laka jamalan, ilmu menjadi penghias. Wis niku nyoto niku nyoto. Wa haqqa zalika. Wa kukialan den nyatakaken apa zalika mengkono kata ba ilayya bi wasaya Luqman ing dalem pira-pira wasiate Luqman ibniki. Qala ya bunayya. Ini juga diceritakan di dalam wasiatnya Luqman Hakim kepada putranya. Jadi niku sing dilem karo Gusti Allah wonten kitabe. Apakah Luqman Hakim itu nabi? Kila kana hakiman wa kila kana rajulan sholihan wa kana khayyaton. Niku tukang jahit. Au najjar to tukang kayu. Au ro'yan to tukang angen wedhus. Wakilah habasian, wong habasi, wong iwiren. Wakilah naubia. Masya Allah, wong iwiren, tukang jahit. Gusti Allah menyebutkan dalam Qur'annya, wa idza qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah. Masya Allah. Lah sing sugih ganteng on nasab gak disebut no. Luqman lho, wonge kabasi, wonge ireng. Terus mari ngoten. Khayyaton tukang jahit. Tapi karena ahli hikmah karo Gusti Allah diceritakno nang Kanjeng Nabi dan diceritakan kepada kita semuanya dalam Qur'annya. Masya Allah. Qala Luqman dawuh, "Ya baniya, ya bunayya, hi anak lanang ingsun, hi anakku." Jalisil ulamaa bareng ana sira, jalis niku bareng ana sira, lunggu sira ing ulama, ora aja ulama kok lungguhi ora, bareng ana bersama ulama. Wa zakhim hum lan deseko mepeto nang ulama, mepeto ae birubatai kakalawan dengkul loro sira, awakmu mepeto ya apa jari katut nandi-nandi. Kenapa? Fa inna Allah subhanahu iku yuhyi nguripaken sapa Allah al-quluba ing pira-pira ati binuril hikmati kaya kelawan cahayane ilmu manfaat kama yuhyi kaya oleh nguripaken sapa Allah al-ardha ing bumi bi wa bili samai kelawan udan saking langit. Jadi cedhak ulama niku mendapat cahaya, mendapat arahan, bisa mengakibatkan hati kita hidup sehingga dielingno ana jamaah barang niku iso ana setrume seperti halnya bumi akan hidup karena selalu ditetesi air hujan. Wong cedhek nang lenga wangi ngoten mawon ya awake nyepet nang lenga wanginge ya iso dadi wangi. Wa qala ba'dul hukama idza matal alimu ing dalem arikalane mati sapa alimu wong alim bakahu mongko nangisi ngalim sopo al kudu apa al kudu iwak loh filma ing dalam banyu. Iwak loh niku lek iten Jawa beda maneh, lek ten Jawa niku iwak loh adalah iwak laut yang dari gelombang bukan loh, tapi lek di dalam kitab loh niku pokok ikan yang hidup di dalam air niku al kud. Watairu lanangisi apa manuk fil hawa ing dalem awang-awang. Jadi ketika ada orang mati, ikan yang ada di laut menangis karena dia khawatir kalau tidak ada yang ulama, tidak ada yang mengarahkan manusia-manusia yang rakus, manusia-manusia yang manusia-manusia yang zalim, sehingga masih benar-benar harus diimpor, harus diekspor ke luar negeri. Sehingga orang-orang Indonesia tidak mendapatkan sama sekali. Kenapa? Kezaliman orang yang tidak mengerti, tidak dekat dengan ulama. Nah ini gitu kan. Benar-benar itu kan lho. Awis dijoli rono. Akhirnya sing Indonesia ini ora
dapat tak pernah merasakan ikan lobster sama sekali. Padahal tempat itu Indonesia. Lagi ini, ini ku nangis ya Allah. Juga ikan-ikan yang apa tuh namanya digunakan untuk konsumsi yang murah juga akan sakit karena selalu dijadikan umpan untuk pemancingan, tapi tidak dimanfaatkan, dimakan, dikonsumsi. Setelahnya dapat dilepaskan lagi, dipancing lagi, dilepaskan lagi. Hanya dikasih makanan, tapi bukan dikasih. Hanya setelahnya akan mengambil makanan di jojo karu pancing. Makanya dia menangis kalau tidak ada ulama. Kalau ada ulama, tidak boleh semacam itu. Jangan sampai menjadikan hayawan sebagai titis. Titisan, ngono. Watair fil hawa, wayafkudu, watair fil hawa, manuk-manuk yang ada di dalam awang-awang di udara menangis. Wah, ini sudah tidak ada yang memberi pengarahan orang-orang jahat, sehingga saya harus dijadikan sebagai umpan belajar tembak-tembakan. Jangan juga ini, niki diantara nih. Wayafkudu lan ilang apa wajuhu zati ngalim. Tapi wala yunsa ora den lalekaken apa zikruhu den tuturaken ing alim zikire ngalim sebutane ngalim orangnya zatnya sudah tidak ada, penyebutannya masih tetap ada. Wa qala Zuhri rahimahullah al ilmu pasni zakarun ilmu niku lanang, ilmu niku jantan duduk wedok. Karenanya wala yuhibulan ora demen ing ilmu sapa ila zukronur rijal aning lanangane wong lanang, wong kang kuat tuh, wong kang kuat. Jadi kalau tidak betul-betul jantan, tidak betul-betul tahan banting, tidak betul-betul tekad, tidak betul-betul kuat, tidak akan bisa untuk mendapatkan ilmu. Makanya dipesan oleh Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Gidiku Imriti, la tarum ilman wa tatrukat ta'ab. Kalau kamu masih meninggalkan capek, artinya masih gak mau capek, gak mau soro, ora usah ngaji. Berarti orang-orang yang mencari ilmu ini orang yang betul-betul kuat menghadapi dari segala tantangan dan rintangan. Alhamdulillah satu bab selesai, dan untuk hari Selasa insya Allah ini yo terakhir. Nah, kalau Selasa lagi sudah enggak bisa karena harus ngelencer ya. Nah, kan Selasa depan.